Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat ustaz yang budiman, apa khabar semua? Mudah-mudahan ceria, sihat, afiat dan sentiasa di bawah naungan dan lindungan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pada saat J7 hari ini kita akan sama-sama mengikuti sedikit idea berkenaan dengan tiga generasi, tiga problem dan satu solusi ataupun penyelesaian. Dengan maksud, kalaulah kita meninjau masyarakat yang berada di luar sana, kita akan dapati manusia ini hanya ada tiga peringkat utama. Pertama ialah mereka yang telah pencen, kumpulan retire. Kedua, mereka yang sedang bekerja. Ketiga, mereka yang sedang belajar. Inilah yang mendominasi dan mewarnai kependudukan muka bumi hari ini. Untuk mereka yang berusia sudah pencen, berada di kampung halaman masing-masing, dan tentunya kadang-kadang mereka ini ada masalah yang tersendiri. Jangan fikir orang pencen tidak ada masalah. Pasti ada masalahnya. Paling-paling tidak mereka merasakan, wah, aku sudah pencen, pasti duit aku pun dah tak seberapa banyak sebab sudah tidak bekerja. Ataupun mungkin mereka berkata, wah, aku pencen ni, maklum saya dah tua, penyakit semakin banyak, kencing manis, darah tinggi, jantung, gout, bisu, whatever semuanya ada. Inilah ruang lingkup masalah yang dihadapi oleh warga pencen. Turun seketika, nah, bagi mereka yang sedang on service, yang sedang bekerja, wa imma di sektor awam ataupun di sektor swasta, juga pasti menghadapi masalah. Kadang-kadang masalah dengan traffic jam nak pergi ke tempat kerja, masalah dengan majikan, masalah kena marah dengan bos, masalah kena fitnah dengan kawan-kawan dan seumpamanya. Pokoknya tetap ada masalah. Turun lagi untuk young generation, anak-anak remaja ni juga yang sedang hidup dalam alam pembelajaran, wa imma di sekolah rendah ataupun di tadika ataupun di sekolah menengah ataupun di college ataupun di universiti, pasti mereka juga akan bertemu dengan masalah tersendiri. Mungkin masalah assignment, mungkin masalah assessment, mungkin masalah kena rotang kat guru, mungkin masalah tidak ada laptop untuk buat karangan dan sebagainya. Mungkin masalah exam, masalah nota hilang. Jadi inilah masalah kita. Tiga generasi manusia, warga pencen, warga remaja dan juga warga yang telah bekerjaya. Tiga masalah tadi, tapi ingat, solusinya satu saja. Tuan-puan, kok diberi teka-teki, apa dia solusi tersebut? Maka solusinya ialah semua kena kembali kepada Al-Quran. Semua kena kembali kepada Al-Quran. InsyaAllah masalah yang dihadapi oleh warga pencen, yang dihadapi oleh mereka yang sedang bekerja, masalah yang dihadapi oleh mereka pelajar-pelajar yang sedang belajar, insyaAllah akan hilang dan hilang dan hilang. Inilah dia kepentingan dan ajaibnya kita kembali kepada Al-Quran. Mana bukti? Contoh, bagi mereka yang sudah pencen, kembali kepada Al-Quran, apa kata Al-Quran tentang warga pencen? Dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bermaksud, setiap yang bernafas itu pasti akan disentuh dengan kematian. Maksudnya apa? Orang pencen, biarlah fokusnya kepada nak menghadapi kematian. Bila sebut nak menghadapi kematian, pasti dia akan positif. Positif yang macam mana? Okey, kalau aku banyak dosa, aku mesti riliskan dosa aku. Kalau aku ni kurang pahala, aku mesti tambahkan pahala aku.
kalau aku ini mahu menjadikan ilmu aku diperturunkan kepada anak cucu, nah aku mesti educate mereka, menjadikan mereka hidup ceria, mereka hidup bahagia, mereka hidup dalam keadaan harmoni. Nah, bahkan orang penceng lebih wajar mencari harta lebih banyak daripada orang yang sedang bekerja. Kan pelik bunyi statement itu? Ya, mencari harta bukan untuk keperluannya, tapi mencari harta untuk dia membuat investment dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk jariah. Sudah pencen tapi terus menekuni mencari harta? Ya, sebab bila saya dapat uang, saya akan sedekah, saya akan infak. Jadi Masya Allah, orang yang sudah pencen akan enjoy dengan zaman pencen mereka. Adapun yang sedang bekerja, juga kembali kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Sila rujuk dalam surah At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada umat kamu, i'malu, buatlah kerja betul-betul, buatlah kerja elok-elok, menjadi seorang yang betul-betul amanah, transparent, ada integriti, jangan rasuah, jangan songlap, jangan tipu. Kenapa? Allah melihat kamu, Rasul melihat kamu, nanti semua akan dipulangkan kepada Allah dan Rasul, dan kamu akan dibongkar atas setiap baik buruk yang kamu lakukan, dan kamu akan berhadapan dengan reward and punishment, pembalasan baik dan buruk atas apa yang kamu lakukan, yang disebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat baik dibalas baik, kemuncak namanya syurga, buat jahat dibalas keras, kemuncak namanya neraka. Jadi akhir sekali, ruang lingkup orang yang bekerja sentiasa motivasi ke arah kebaikan. Sebab apa? Apa yang dia buat kerja ini, satu sudut benar kerjaya untuk mencari rezeki, tetapi dia sangat berkait dengan ibadah yang melibatkan implikasi halal, haram, sunnah, makruh, harus, wajib. Boleh jadi insya-Allah dengan kerjaya itulah juga menyebabkan dia berdapat untuk masuk syurga Allah, menambahkan pahala. Adapun untuk bagi anak-anak remaja yang sedang belajar di sekolah rendah, menengah, universiti dan sebagainya, tetap juga solusinya kembali kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Sila rujuk pada wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang mencipta dan menjadikan. Allah meletakkan belajar itu ibadah. Belajar itu pahala yang sangat lumayan di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi menyebabkan bagaimana daerah kehidupan kita, wa imma orang pencen, wa imma orang yang sedang bekerja, wa imma orang yang sedang belajar, kalau dia pandai kembali kepada Al-Quran, menjadikan seluruh hidupnya dalam keadaan beribadah. Dan inilah dia keajaiban yang ada dalam Islam. Maka beruntunglah kita bergerak pada landasan tersebut. Dan inilah dia maksud kepada J2J. Jom tu jannah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bermula 3 Januari 2018, pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa kedua mulai dibina, yang akan menelang kos sebanyak 8.4 juta di Gombak. Maka ustaz mewakili warga tahfiz, pihak pengurusan tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.